Ya, selamat pagi Tribunas. Setelah kita keliling atau lihat-lihat suasana alun-alun Sidoarjo di minggu pagi, kali ini kita menemukan pembuatan sketsa wajah yang bisa ditunggu. Biasanya kalau kita bikin sketsa wajah itu butuh waktu yang harian ya, berhari-hari. Yang di sini ada beberapa sketsa wajah dari tokoh-tokoh nasional kita, antara lain almarhum Gus Dur, Menteri Sosial Bu Risma yang dulu pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Saat ini adalah Ibu Kofifa Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Timur yang sekarang. Luput lagi juga artis Aril, ini sketsanya wajah Aril. Bikinnya langsung dari foto yang di HP. Oke, kita tanya-tanya ke pembuat sketsanya. Selamat pagi, Mas. Iya, selamat pagi. Maaf, Mas, dengan siapa, Mas? Mas Mamat, Mas. Mas Mamat, ya. Mas Mamat, ini bikin sketsa wajah yang bisa ditunggu, ini luar biasa ini, Mas. Satu sketsa wajah ini berapa menit, Mas? Atau berapa jam, atau berapa? Kalau sketsa kasar ya 5 menit, jadi kalau halus ya 20 menit. 15 sampai 20 menit. Untuk bikin sketsa wajah ini sudah berapa lama, Mas? Profesi ini? Sudah 20 tahun lebih. Wah, wow, sudah lama ya. Pernah melakukan pameran gitu, Mas, ya juga? Sering banget ya. Sering banget ya. Terus, apa, Mas? Satu sketsa wajah ini dihargai berapa, Mas? Atau tingkat kerumitan atau gimana, Mas? 50 ribu. Itu yang halus atau? Halus itu, Mas. Halus kasar sama aja. Halus kasar sama aja. Tergantung tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitannya ya.